بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وعلى من في علوم في دارين آمين wa min dzalika at-ta'assufu fin nazobati, dan di antara demikian itu adalah serampangan di dalam kebersihan, mengerjakan dengan serampangan di dalam kebersihan. Jadi bersih-bersihnya enggak sesuai dengan syariat, sembarangan. Wal waswasatu fit taharati, dan was-was di dalam kesucian, bersuci. Wa taqdirul asbabi al-ba'idati fin najasati siyam, dan memperkirakan sebab-sebab yang jauh pada najis baju pakaian. Ma'a tasahuli fi illil at'imati wa tahrimiha, serta memudah-mudahkan pada kehalalan makanan dan keharaman. Gampang-gampangin aja. Ila nazairi zalika, sampai kepada yang serupa. Artinya banyak yang macam-macam yang begini. Walaqad sadaqa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sungguh benarlah Ibnu Mas'ud sahabat Nabi radhiyallahu anhu, haitsu qala, sekira beliau berkata, antumul yauma fi zamanil hawa fihi tabi'un lil ilmi. Antum, kamu al-yawma, pada hari ini, fi zamanin, pada berada pada satu zaman, al-hawa fihi tabi'un lil ilmi, yang dimana hawa nafsu pada zaman itu mengikut kepada ilmu. Di zaman sahabat Nabi atau juga zaman tabi'in. Wasayati, dan akan datang kelak alaikum kepadamu zamanun, oleh satu masa, yakunul ilmu fihi tabi'an lil hawa, yang adalah ilmu pada masa itu, pada zaman itu, mengikut kepada hawa nafsu. Kalau dana haji buat infrastruktur negara, boleh nggak kira-kira? Bapak-bapak setuju nggak kira? Nah, ini contohnya. No. Yang udah daftar pada enggak, gede banget suaranya. Enggak. Ini contohnya. Ulama tahu sebenarnya ini enggak boleh. Tapi ada yang lain jadinya boleh. Kesini ngikutnya jadinya. Sayati zaman alaikum zamanun, akan datang kepadamu satu zaman, yakunul ilmu, adalah ilmu fi padanya tabi'an lil hawa, ngikut kepada hawa nafsu.
di zaman sekarang. Nggak ada yang mau kita, berarti nggak benar. Masya Allah. Dan juga hal-hal yang lain. Nah, kita jangan sampai. Yang benar kita katakan benar. Walaupun selama ini kita katakan benar. Walaupun yang salah kita katakan salah, sekalipun selama ini umpama kita kata benar, ataupun itu dari keluarga kita, diri kita, kalau kita memang salah, padahal kita udah lama melakukannya, ternyata kita salah, ya bilang salah. Maka ketika kita bilang salah, berarti kita masih tetap hawa nafsu kita ikut kepada ilmu. Tapi kalau kita bilang, karena kita yang udah ngerjain, dan karena udah lama, padahal salah secara hukum, kita benerin. Berarti kita ya, ilmu ngikutin hawa nafsu. Kayak begitu aja ukurannya. Jadi jangan sampai ilmu ngikutin hawa nafsu. Jadi walaupun selama ini kita udah ngerjain ternyata salah, umpama kita katakan salah, rubah. Allah Maha Pemaaf. Jangan kita masih ngerjain aja. Dulu kan masih orang tua kita suka masang ancak. Kenal ancaknya? Di belakang rumah ditaruhin daging. Ingat nggak tuh? Hah? Iya, kayak sesajen. Daging digantung. Ingat Bang Basar? Itu orang tua kita kayak begitu. Itu nggak benar ya. Nah, udah tahu salah, jangan dikerjain, buang. Atau yang semisal dengan ini, apa aja. Ya. Wa kana Ahmadu yakunu, dan adalah Imam Ahmad, beliau pernah berkata, tarakul ilma wa akmalu alal gharaibi. Mereka meninggalkan ilmu dan mereka menghadap kepada hal-hal yang asing, yang aneh-aneh. Ditinggalin ilmu. Jadi ada orang yang begitu. Ma aqallal fiqha fihim, alangkah sedikitnya fikih pada mereka. Maksudnya paham. Sedikit, alangkah sedikitnya paham. Wallahul musta'anu, dan Allah zat yang diminta pertolongan. Bagi zaman sekarang, ya, zaman sekarang ini zaman fitnah, masya Allah. Udah, kalau kita enggak tahu, kita diam aja. Serahkan kepada Allah. Ya, sekarang kan lagi ramai masalah nasab gitu ya. Kita enggak tahu apa-apa, diam aja. Jangan kita belain pihak yang satu, jangan. Kita diam aja. Kita udah ngaji aja, kita ngaji. Ibadah aja. Serahin nama Allah aja udah. Siapa yang benar. Kalau kita belain yang ini, berarti kita celah yang ini. Belain yang itu, celah yang ini. Selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji aja udah ngaji. Ibadah, amalin ilmu. Udah. Selamat insyaallah. Jangan kita celah yang ini jangan. Soalnya kenapa? Kiai dua-duanya. Kiai dua-duanya. Kita berhusnuzan kepada semua. Wa qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, lam yakunin nasu fi ma mada yas'aluna an hadhihi al-umuri kama yas'alun nasu al-yawma. Lam yakunin nasu, tidaklah manusia itu
fima madak, pada apa yang telah lalu. Yas'aluna, mereka bertanya, an hadhil umuri, tentang ini perkara-perkara. Kama yas'aluna sul yawma, sebagaimana bertanya oleh manusia pada hari ini. Walam yakunil ulama uyakuluna, dan tidaklah para ulama berkata, haramun wala halalun. Ulama tidak mengatakan haram, halal. Adraktuhum yakuluna makruhun wa musta'abun. Aku dapati mereka berkata makruh dan disunahkan. Jadi kata beliau begitu. Tidaklah manusia pada zaman yang dulu bertanya tentang ini perkara. Jadi ya, orang dulu enggak nanya tentang ini perkara, sebagaimana orang pada hari ini nanya. Jadi yang dulu, orang dulu mah enggak nanya. Dan tidaklah ulama dulu berkata haram, halal. Aku dapati mereka mengatakan makruh, disunatkan. Wa maknahu, maknanya annahum kanu, makna perkataan tadi, bahwasanya mereka yanzuruna fi daqa'iqil qara'iyati wal istihbabi. Mereka melihat pada ya, halus-halus makruh dan sunnah. Maksudnya apa? Ya, makruh sunnah itu halus. Mereka melihat begitu. Masalah makruh dan sunnah itu masalah yang halus. Fa'ammal haramu, adapun yang haram, fakana fahsuhu zahiran, maka kekejian itu jelas. Wa kana Isam bin Urwah, adalah Isam bin Urwah yakun, beliau berkata, la tas'aluhumul yauma amma ahdasu, jangan kamu tanya kepada mereka pada hari ini tentang apa yang mereka ada-adakan. Jadi kalau yang mereka ada-adakan enggak usah ditanya. Fa innahum qad a'addu lahu jawaban, karena sesungguhnya mereka sungguh telah menyiapkan untuknya jawaban. Jadi apa yang mereka ada-adakan, kalau kita tanya pasti bisa jawab karena udah disiapin. Walakin saluhum anis sunnati, akan tapi tanya mereka tentang sunnah. Fa innahum la ya'rifunaha, maka sesungguhnya mereka tidak kenal itu sunnah. Nah, kita cita-citakan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Jadi bukan orang Wahabi doang tuh ya, keluar-keluar tentang sunnah-sunnah Nabi. Ya kita juga sunnah Nabi, kita amalkan sunnah Nabi. Jadi semangat ngamalin sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, amalin. Ini sunnah Nabi, amalin. Apa ini sunnah Nabi, amalin. Ini sunnah Nabi, amalin. Ini enggak sunnah, jangan diamalin. Ini makruh, jangan. Lawanan sunnah makruh. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu yaqulu, wallahu a'lam bishawab.